Patutlah lah kau tak. Macam ha, ni okey. Sikit screw daripada ni bahaya tu. Kau pak prap patah. Ha. Weh dah last kan? Dah lah. WhatsApp pun tak ada masuk ni. Hai, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke live Adnan Computer bersama saya Adnan Faisal, okay, founder Adnan Computer. Kita adalah membantu mereka yang mempunyai masalah komputer ataupun mereka yang mempunyai komputer slow, komputer tak boleh on, okay, komputer cepat lag. Dan juga yang tak ada komputer juga, kita bantu juga mereka. So, cuba korang komen dekat bawah tu. Cuba komenkan dekat bawah tu. Kita nak tengok adakah korang clear dengan live kita ni. Okay, kalau korang clear, cuba komen dekat bawah tu. Clear. Supaya kita boleh sambung live kita pada hari ni yang kita nak share. Okay, isu dia adalah ada tak anda kenal yang dia bila dia klik Google Chrome dekat dia punya komputer dia ataupun dia punya laptop ataupun desktop dah lambat gila nak keluar. Cuba korang komen sikit, ada tak yang korang kenal orang macam tu, kawan-kawan korang ke ataupun saudara mara ataupun orang tu sangat dekat dengan anda. Hai Syami, hai, selamat datang ke live Adnan Computer. Cuba komen dekat bawah tu kalau clear. Okay, cuba komen, ada tak anda kenal seseorang yang ada masalah yang saya tulis kat atas dekat title kita tu, ataupun anda sendiri, ataupun orang yang dekat sangat tu adalah diri anda sendiri, yang paling dekat dengan diri anda, anda sendiri yang mempunyai masalah macam tu. Dia klik komputer dia, pop, tak keluar pun Google Chrome tu. Tunggu lama, dah klik banyak kali pun tak keluar agak. Lepas tu dah lama tu barulah dia keluar sekali banyak terus. Ada tak anda mengalami masalah tu? Okay, salam bos, macam mana nak fix lock Windows 7? Okay, soalan nanti kita akan jawab di penghujung. Di penghujung sesi kita ni kita akan jawab. So, tapi yang pertama sekali adalah kita nak bincangkan isu di atas ni. Adakah anda, hai Haris Irfan, hai Aisar, nama-nama dekat Instagram ni susah sikit kita nak sebut kan. Haris Irfan, dia sebab nama dia tak terlampau apa, dia bukan nama yang formal lah digunakan. Okay, nama macam Facebook dia akan keluar nama kita yang sebenar ataupun nama kita sendiri. Okay, tapi kalau Instagram akan keluar nama username dia tu yang agak susah untuk kita baca. So minta maaf. Okay, so, kat sini ada tak anda siapa-siapa yang mengalami masalah komputer ni ataupun rakan-rakan anda ataupun kawan-kawan anda juga ada mengalami masalah macam yang saya nyatakan dekat atas tu. Okay, dia klik-klik apa-apa software pula, Google Chrome ke, ada pula Microsoft Edge ke ataupun Microsoft Office. Dia klik banyak kali tapi tak keluar-keluar juga. Okay, tak keluar-keluar juga. Dah berapa jam dah tunggu ni, ha? Nak buat kerja pun tak boleh. Okay, Azmir Rahana Anazrul Aiman, selamat datang ke live kita. Okay, so masalah dia sekarang ni adalah, isu dia sekarang ni adalah, okay, isu dia bukan masalah software tu. Isu dia bukan masalah, okay, isu dia bukan masalah software tu sendiri ataupun isu dia bukanlah masalah Google Chrome tu sendiri, tapi masalah komputer dia, tuan-tuan. Okay, masalah komputer dia yang sangat problem. Okay, korang nak tahu tak apa problem? Hai Faiz Amir, hai, selamat datang. Korang tahu tak apa masalah sebenarnya laptop ni ataupun komputer ni? Okay, dekat isu yang kita bincangkan adalah bila ada customer tu dia mengadu kat kita, dia cakap, oh, komputer dia bila dah buka, tekan banyak kali Google Chrome tak keluar-keluar juga Google Chrome tu. Ada tak anda kenal orang yang macam ni? Adakah orang yang macam ni ada dekat dengan diri anda ataupun kawan-kawan anda? Okay, dan saya nak bincangkan apakah masalah dia, apakah solution dia sebenarnya. Okay,
solution dia bukan dia perlu beli laptop baru, bukan. Bukan dia perlu beli laptop baru, dia tak perlu pun beli laptop baru. Tapi solution dia adalah ada komponen dalam komputer tu yang dah agak rosak ataupun yang dah tak boleh, yang patut digantikan sebenarnya. Itu adalah isu dia sekarang ni. Hi, I'm Fauzi. Selamat datang ke live kami, Live Adnan Komputer. Kepakaran kita membantu anda dalam segala masalah komputer supaya anda lebih mudah untuk selesaikan masalah ataupun task ataupun kerja-kerja anda dengan lebih mudah. Okay, dan banyak sekarang ni mereka menggunakan apa online sekarang ni, business online, kelas online. So kalau keadaan laptop ataupun komputer anda masih lagi sama, masih lagi dalam keadaan slow, okay, itu adalah sangat menyedihkan dan akan membuatkan diri anda stres sebenarnya. Okay, dan benda tu akan membuat diri anda stres. Okay, akan menambah lagi sebenarnya. Okay, apa orang kata, cabaran untuk anda siapkan task anda ataupun kerja-kerja anda. Dan ini saya juga sendiri sudah mengalami benda ni sebab saya juga dulu adalah student. Dan apa yang saya alami ialah komputer saya tu slow. Dan saya time tu langsung tak kisah pasal keadaan komputer saya. Sedangkan okay, keadaan komputer yang bagus itu adalah akan mempengaruhi apa yang kerja yang kita buat tu, kualiti kerja ataupun assignment. Okay, ataupun assignment yang kita nak selesaikan tu masalah dia. Okay, bila kita punya komputer slow, macam mana kita nak siapkan task kita dengan lebih laju ataupun dengan lebih berkualiti? Kerja kita tu kita akan buat secara ala kadar je. Kita akan buat secara asal siap je, orang kata. Asal siap hantar je dekat lecturer. So kita tak nak macam tu. Kita nak anda sendiri, okay, kita nak anda sendiri fikirkan benda ni. Okay, fikirkan adakah patut, adakah ini satu keperluan untuk anda, okay, improvekan lagi keadaan komputer anda. Ataupun mesti orang guna laptop sebenarnya. Laptop untuk student-student ataupun orang-orang bekerja, dia lebih suka menggunakan laptop sebab dia boleh bawa balik rumah ataupun boleh bawa ke mana saja yang dia nak bawa. Okay, dan mostly laptop lah yang paling banyak orang rosak. Sebab apa? Benda tu dia mudah alih, dia senang untuk dibawa ke sana ke sini. Sebab tu dia mudah rosak. Okay, sebab tu dia mudah rosak berbanding desktop yang dia stay je dekat atas meja tu. Kita tak perlu bawa keluar ke sana ke sini. Okay, dia tak bergerak pun. Dan kebarangkali untuk jatuh ataupun rosak dalam komponen rosak kurang. Sebab apa? Sebabnya dia tak bergerak, dia stay je kat situ. So saya nak suggestkan kepada anda, okay, check balik komputer anda, adakah dia dalam keadaan bagus. Sebab kadang-kadang kita tak perasan sebenarnya komputer kita tu dalam keadaan tak bagus, dalam keadaan slow sangat-sangat. Okay, dan sehingga membuatkan kita rasa kita tak perasan sebenarnya benda tu. Kita tak perasan je laptop kita slow. Sebab saya student dulu, sebenarnya laptop saya adalah slow sangat-sangat. Okay, dan kita tak perasan sebenarnya laptop kita slow. Okay, kita tak perasan melainkan kita dah cuba laptop yang laju atau kita dah pernah try komputer tu laju. Lepas tu kita buka komputer kita slow. Kat situ baru kita akan perasan sebenarnya laptop kita ataupun desktop kita tu problem. Okay, sebab kita dah experience. Kita dah experience komputer yang laju. Lepas tu kita buat komputer yang slow, kita akan rasa perbezaan dia. Tapi bila anda selalu sangat, okay, bila anda selalu sangat-sangat tengok, selalu tak pernah rasa komputer yang laju, anda tak akan sedar yang bahawa komputer anda ni sebenarnya masalah, slow. Anda rasa macam benda tu normal, tak ada laptop yang laju dalam dunia ni sebab anda tak pernah lalui benda tu. So dekat sini kadang-kadang orang tu tak sedar sebenarnya komputer dia tu slow. Macam saya juga time student dulu, okay, kita tak sedar komputer kita slow sebab kita tak pernah cuba komputer yang laju. Kita tak experience komputer yang laju. Sebab tu kita tak tahu yang komputer kita sebenarnya slow. Kita tekan Google Chrome pun, nak tekan banyak kali pun tak keluar-keluar juga. So isu dia dekat sini adalah kemungkinan adalah sebenarnya adalah hard disk dia tu ada problem. Hard disk dia dah ada problem. Okay, dan kebiasaannya kita akan suggest customer untuk install solid state drive ataupun SSD yang akan melajukan komputer anda 10 kali ganda daripada biasa. Itu yang kami sedang promote ataupun kami sedang memberi awareness kepada orang-orang di luar sana, okay, berkenaan dengan
SSD ni lah. Ramai sangat tak tahu benda ni. Ramai sangat tak tahu sebenarnya laptop dia tu boleh diubah. Laptop dia tu boleh diubah daripada slow ke laju 10 kali ganda daripada biasa. Okey, boleh diubah, tak ada masalah sebenarnya. Tapi ramai yang tak tahu, sebab tu kita buat marketing, kita tunjukkan result-result yang kita dah bantu. Kita tunjukkan result-result yang kita dah bantu improvekan. Dan hari ni saya nak tunjukkan anda secara live. Okey, laptop yang kita dah bantu, yang kita dah bantu improvekan 10 kali ganda daripada biasa. Okey. So nak ke nak, siapa yang stay dengan kita, terima kasih banyak. Nak ke nak, cuba komen dekat bawah. Yang kita tunjukkan anda laptop lama yang kita dah bantu lajukan 10 kali ganda daripada biasa, dan memang ini sangat-sangat membantu customer kita. Okey, sangat-sangat membantu customer kita ataupun kita punya customer kita lah, pelanggan kita. Okey, dan saya perlukan satu laptop. Sekejap HP ni tengah update kan? Alamak, tengah backup. Mana? Hai, Irfan Abdullah. Hai. Tu Sony tu. Aku nak Sony tu jap. Sony. Okey, kita tunjukkan anda secara live. Anda tak perlu gerak lah. Biar saya lah yang gerak. Ini ada bateri tak? Tak pasti. Kita ada bateri jap. Masa dia ada bateri ke? Ada bateri. Cuba tengok ada bateri. Ada bateri? Ha? Ada? Oh, ni sini. Tak ada. Okay, boleh on eh? Okay, kita akan tunjukkan satu laptop Sony. Laptop Sony VAIO. Laptop Sony VAIO. VAIO series. Tak tahu sebutan dia macam mana. Okay, dan laptop ni ada lagi ke jual? Model ni ada lagi kan? Tak, yang baru. Yang baru ada lah. Tak pasti ya. Okay, tak pasti lagi laptop ni. Okay. Dekat sini kita ada laptop VAIO Y series VPC YB35AG menggunakan AMD. Okey, menggunakan AMD dual core 1.65 GHz. Okey, dulu dia menggunakan Windows 7 saja. Okey, dan sekarang ni hard disk 320 GB. Sebelum ni dia menggunakan hard disk 320 GB, dan juga memori dia ataupun RAM dia adalah 2 GB saja. So yang ni kita dah install SSD, dan anda boleh tengok. Okey, dia on button kat mana? Kat tepi dia. Okey. Saya on. Kau dandan ni cakap ada. Mana boleh on? Tak ada bateri. Okey, jap, tak ada bateri. Tak ada bateri lah. Okey, tak apa. Kita ada kat sini, jangan risau. Eh. Cap. Tak ngam pula bateri dia. Alamak, apa dia punya ni eh? Dia dongle lain tu. Oh, dongle lain eh? Help. Okey, jap. Team kita tolong ambil kereta kan, cak? Apa? Ada unggul dia? Kau yang buat itu kan? Okey, jap. Bateri dia tak boleh guna lah. Bateri tak boleh guna. Dia tak nak tukar bateri ke? James Force. Bateri problem eh? Tak ada. Bateri okey. Bateri tak boleh on ni? Dah ada bateri dah berapa lama lah, tak charge. Tak guna pun tak boleh bateri. Minta maaf lah tuan-tuan. Kita nak ambil. Kita nak charge. Ya. Yeah. Yes. Kau biar betul ni. Betul. Apa yang buat? Kerek budak. Hashtag be humble. Kau tak boleh on, jaga kau. Up. Hai. Okey, boleh. Okey, ni adalah laptop. Kita tengok dia on. Ini sangat-sangat lama sebenarnya laptop ni. Okey, dia menggunakan Windows 7 starter. Kan sekarang kita install apa? Windows 7 Pro eh? Ni. Ni kena install Windows 7 starter ke apa? Starter saja. Bukan starter ni. Starter lah. Bukan. Starter dia nampak dia restart sikit. Dah on dah kan? Bukan. Okey, sekejap je dia on. Okey, kau nampak tak? Tak makan makan masa beberapa second saja. Alamak. Tak berapa nak clear ni sebenarnya. Okey, kau nampak eh? Okey, jap. Letak atas meja dulu supaya lebih senanglah korang nak perhatikan benda ni. Okey. Oh, yang ini James juga eh. James punya laptop eh. Okey, jap.
Saya gerakkan dulu kamera supaya lebih senang. Okey, korang boleh lihat. Okey. Okey, tengok ni. Okey, dia punya, dia sekarang menggunakan Windows 7 starter. Dan RAM dia kita dah naikkan kepada 4GB. Ni dah DDR2 eh, kan? DDR2 dah kita dah naikkan RAM dia 4GB. Okey, dan sekarang ni kita installkan SSD 100. Okey, kita install SSD dia 240GB. Okey, ni ada SSD dia. Okey, ni adalah SSD dia. Okey, dan dia adalah menggunakan AMD. Alamak, korang tak nampak sih. Ha, boleh zoom ke? Okey, dia menggunakan AMD 400GB 2 okey. So dia dah menggunakan RAM 4GB. Okey. Okey, tu jom kita tengok. Kita buka Windows, kita buka apa-apa software lah. Okey. Kita buka apa-apa software. Tengok, kita buka Adobe Acrobat Reader sangat-sangat laju. Okey, tak ada masalah pun, alhamdulillah. Okey. Adobe Acrobat yang baru kita install, alhamdulillah, okey. Dan kita try pula buka Chrome. Okey, Chrome pun laju, tak sampai berapa second pun dia dah terbuka. Okey, tak ada masalah Chrome stuck. Okey, ataupun tekan lama-lama, tekan banyak kali pun tak keluar. Sekarang ni kita tekan tak sampai berapa second dah keluar Chrome dia. Tak ada masalah isu apa ni, tekan banyak kali tak keluar-keluar juga. Okey, kita try buka WPS Office, tengok berapa lamakah dia punya. Tengok, okey. Sangat-sangat sekejap dan sangat-sangat, bila anda buat kerja dalam keadaan macam ni, okey, kerja anda akan jadi lebih smooth, insya-Allah. Okey, anda akan lebih tenang untuk buat kerja. Akan anda akan kurang stres untuk buat kerja dengan keadaan komputer yang baru, yang macam baru ni. Okey, yang kita dah improve 10 kali ganda daripada biasa. Okey, try buka apa lagi yang ada? Try buka Internet Explorer lah. Internet Explorer pun laju. Okey, Internet Explorer ni sebenarnya berat tau. Okey, sebenarnya berat. Okey, dan sekarang dia dah tukar kepada Microsoft Edge. Ah, cancel je lah. Okey. So, itu saja. Okey, shutdown. Shutdown pun akan jadi laju. Ha. Ada tak anda yang mempunyai komputer yang bila shutdown pun dia sebenarnya slow? Ada komputer yang sangat-sangat problem tu, dia bila shutdown dia akan tetap slow. Tapi ini bila kita dah, okey tak? Proses shutdown dia akan jadi laju, on akan jadi laju. Semua akan jadi laju, insya-Allah. Okey. Anda hanya perlu upgrade beberapa saja. Okey, anda hanya perlu upgrade beberapa komponen saja. Contohnya, anda perlu tukar SSD anda. Okey, perlu tukar hard disk anda kepada SSD, dan juga anda hanya perlu upgrade kepada anda punya, hanya perlu install SSD, dan juga kita tengok RAM anda. Jika bawah daripada 4GB, kita akan suggest untuk upgrade kepada 4GB lah. Okey. Dan itu hanya yang kita recommended 4GB untuk laptop lah, minimum untuk install Windows 10. Okey. Untuk install Windows 10 minimum 4GB. Okey, itu saja live daripada saya, Adnan Faisal. Berjumpa lagi esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.